بسم الله الرحمن الرحيم. ووجد ما يؤدي عنهم لكن لا تلزمه فطرة زوجة الأب المقصر. ووجد dan seseorang mendapatkan ما يؤدي sesuatu yang dia tunaikan anhum dari mereka orang-orang yang kewajiban nafkahnya di bawah tanggungan dia. Lakin la talzamuhu fitratu zaujatil abil muqsiri. Akan tetapi tidak wajib bagi dia membayarkan zakat fitrah bini babanya. Ada anak punya bapak, bapaknya kawin lagi, namanya apa? Matiri. Nikmatiri dalam urusan nafkah kita punya kewajiban. Kapan-kapan tuh matiri susah, maka si anak tiri wajib ngasih nafkah. Kapan-kapan tuh matiri susah. Tapi kalau emak tiri susah, anak tiri kagak wajib bayarin zakat fitrahnya. Ini kaidah pengecualian dari kaidah kemarin. Kemarin ya, setiap orang yang punya kewajiban ngasih nafkah sama orang yang jadi tanggung jawabnya, maka hak yang buat bayar zakat fitrah kewajibannya sama dia. Si bapak, kan anak nafkahnya wajib sama bapak. Maka sebagaimana bapak wajib nafkahin anak, dia juga yang wajib bayarin zakat fitrah si anak. Selama anak itu belum balig. Kalau udah balig kan kagak wajib. Tapi kalau dia susah, jadi wajib lagi. Ini orang yang punya tanggungan nafkah, wajib dia tanggung nafkah orang-orang tersebut. Karena dia nanggung nafkah, kewajiban nafkah sama dia, maka bab zakat fitrah wajib juga dia yang bayarin. Paham gak nih? Siapa yang punya kewajiban nafkah sama orang-orang yang diayomin, maka dia juga yang wajib bayar zakat fitrah. Kecuali nih Zaujatul abi biniknya bapak. Bapak kita kawin lagi, mertua tiri tuh, mertua ada, ibu tiri, ngomongnya ya, ibu tiri ini begitu dia kawin sama baba kita susah, ya, sampai dia juga susah, atau baba kita meninggal juga, ketika dia susah, kalau urusan nafkah wajib nolongin dia. Sekuasa kita. Tapi urusan zakat fitrah kagak. Jadi ini pengecualian. Ada orang-orang yang napakonya wajib sama kita, tapi urusan zakat fitrah kita enggak wajib. Kaidah yang kemarin, siapa yang napakonya jadi kewajiban kita, kita yang kudu bayarin zakat fitrahnya. Kecuali ini dia nih, zaujatil abi, bininya baba. Dalam urusan nafkah kalau dia susah, kita kewajiban kita ngasih nafkah sama dia. Tapi lempengan zakat fitrah enggak. Ya. Zakat fitrah enggak. Makanya orang-orang yang boleh nerima zakat itu siapa? Kan kita udah kenal tuh mustahik ya, yang 8. Dia termasuk mustahik yang 8. Yang kedua, dia bukan orang yang wajib nafkahnya sama kita. Ngasih zakat sama anak kagak boleh. Orang nafkahnya wajib sama lu, masa lu kasih dia zakat? Pokoknya orang-orang yang nafkahnya jadi kewajiban kita, enggak boleh kita kasih zakat kita. Ya.
Jadi selain yang gak boleh nerima zakat orang kafir, boleh orang kafir dikasih zakat. Kalau sodako sunnah boleh atas nama apa? Sosial. Tapi zakat gak boleh. Orang kafir gak boleh nerima zakat. Orang-orang yang napakonya wajib di atas kita gak boleh nerima zakat. Sebab wajib napakonya sama kita. Kalau yang bukan kewajiban napakonya sama kita, boleh kita kasih. Dengan syarat dia termasuk 8 asnaf. Ada mertua mantunya susah. Dagang ketepu mulu. Mertua kasihan. Ini mertuanya duitnya banyak. Kalau sekali bayar zakat bisa 50 juta. Akhirnya dikasih mantunya. Maka hukumnya boleh. Sebab mantu. Kalau sama anak gak boleh. Kalau sama mantu bilang lah udah berzakat apa kagak dari mertuanya. Wah dia sih dia udah mustahik wan. Tanya lo kalau dikasih zakat lo bukan warisan kalau dia wan. Jadi nih kaidah beda ya. Kaidahnya zaujatil abil muksiri. Bininya bapak yang bapaknya lagi kesusahan. Kudunya bapak yang napakoin. Tapi bapaknya kagak nyanggup, maka anaknya yang punya harta wajib ngasih napako. Tapi walaupun si anak, anaknya bapak nih, wajib nolongin bininya bapak yang susah, tapi anaknya si bapak ini gak wajib bayarin zakat fitrah. Ini pengecualian. Kayak gitu. Wa mustauladatihi. Dan mustauladahnya. Mustauladah ini budak perempuan yang dia dihamili sama si tuan dan dapat anak dari dia. Namanya mustauladah. Ini ada laki punya budak perempuan. Kan kalau budak boleh dijima, boleh diapain? Itu budak perempuan bunting sama dia. Ini budak perempuan beranakin anak. Ini si perempuan nih, yang budak perempuan namanya mustauladah. Mustauladah kewajiban kita ngasih apa kok. Tapi lempengan bayar zakat fitrah bukan kewajiban kita. Jadi kan ngomongin pengecualian. Orang-orang yang napakonya sama kita tapi zakat fitrah bukan sama kita, wajibnya. Kalau kemarin kan setiap orang yang wajib ngasih napako sama orang yang diayomi, dia yang bayarin. Ini pengecualian. Bininya baba yang kesusahan. Yang kedua adalah mustauladah. Budak perempuan yang melahirkan anak dari dia. Wa in lazimat hunapakatuhuma. Sekalipun wajib atas orang itu ngasih napakoh keduanya. Tuh, kalau urusan napakoh wajib. Bininya babak yang lagi susah, kasih napakoh. Bininya babak. Makanya kalau anak itu kaya, anak punya kewajiban ngawinin babanya. Ini aki-aki, emak kita meninggal. Ini anaknya kaya. Maka wajib bagi anaknya ngawinin babanya sama perempuan lain. Tempo-tempo babanya susah. Napakonya wajib atas si anak ini. Ini bakti orang tua. Lu lagi zaman buat kawin belum punya kerjaan dikawinin. Ini babak kita hartanya ada. Anak jangan ngalang-ngalangin. Kadang-kadang anak pada kagak mau ngawinin babanya. Takut warisannya dikit. Wah, ini anak kagak ngaji nih. Kalau babanya mati, anaknya punya harta. Syaratnya anaknya punya harta nih. Kalau anaknya susah kagak. Wah, emang lu mau kawin? Pengen.
Lah emang lu udah siapin duitnya? Lah kagak, pala lu bejat. Lu nanjain doang, ngeneng-ngenengin doang, lu mau mampus lu. Ini ngomongnya kalau anaknya mampu. Kalau anaknya mampu, emaknya meninggal, babanya jomblo. Cariin perempuan. Dalam kitab-kitab fikih, wa yajibu 'alal auladi an ya'ifu waladahu in kanu musiran. Seorang anak wajib bikin babanya punya sifat ipah. Ketika emaknya meninggal, si anak wajib ngawinin babanya sama perempuan lain. Jika anak itu mampu. Lah kalau kagak mampu jangan. Lah kagak mampu. Aki-aki lagi demen banget. Anaknya belum kawin kayak mandra metile. Iyalah anaknya belum kawin dia menambah lagi. Ya. Nih. Wa in lazimathu nafaqatuhuma. Meskipun dari urusan nafkah tanggung jawab dia tuh dua orang itu. Tapi dalam urusan zakat fitrah kagak, itu dikecualiin. Wa man lazimahu fitratun wallahu a'lam bissawab. Tanda di situ. Tawakumnya di situ. Banyakan sebab. Jadi anak wajib ngawinin babanya kalau dia punya harta. Sebab nanti kenapa jadi wajib? Karena mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Emang anaknya punya duit, babanya pengen buangan kawin, tapi anaknya ngalang-ngalangin. Eh, tahu-taunya tuh aki-aki main di kontrakan digerebek. Siapa yang jelek? Semuanya. Udah aki-aki adatnya jelek, lu pada jelek lagi. Eh. Gitu. Apa? Jamnya segera.